Andini itu dari Maha, dan Nandini, Maha itu besar, Nandini itu kendaraan. Ini itu judul album saya yang akan, yang rekaman Januari lalu di Amerika. Terus akan rilis harusnya Juni lalu, tapi mundur jadi bulan November atau Desember. Nah, karena kita udah terlanjur untuk konsep jalan tour, ya kita bikin akhirnya kayak menuju Mandini tournya. Jadi kayak Samuscaya itu artinya adalah untaian lagu-lagu yang dari album-album sebelumnya plus lagu Mandini. Turnya konsepnya lebih ke instrumental, jadi memang nggak menampilkan penyanyi, instrumental aja, instrumental ada gitar, bass, drum, keyboard dan sebagainya. Siapa sih? Ya seperti biasa latihan, konsep nyusun lagu dan kita latihan dengan sound system yang sama, dengan nanti berangkat dengan lampu yang sama, jadi konsepnya hampir di setiap kota. Bulan ini 5, tentunya nanti di bulan Oktober ada lagi di kota lain untuk Samuscaya. Ada di Mandini ada 3 lagu pakai sair, tapi 2 lagu John Frusciante, 1 lagu saya dinyanyiin oleh Soima. Nama yang sangat besar yang saya kenal, ya mungkin banyak yang lain, tapi dan ternyata dia sangat bisa di kerjasama, artinya kerjasama dalam arti saya bikin lagu, dia bikin liriknya dengan cepat. Sama John kerjasama buat saya itu sebuah rezeki lain ya, saya diberi kepercayaan untuk bisa dekat sama seorang John Frusciante yang setelah dia keluar dari Red Hot Chili Peppers mungkin nggak pernah ada proyek lain dan sangat sulit untuk ditemuin aja susah, nggak tahu sama saya gampang untuk ketemu dan akhirnya dia terlibat di album saya.